Halo, selamat datang kembali di Bincang Sehat Saluran Cerna. Saya, Dr. Adiudatu Sudahandaya, spesialis bedah, konsultan bedah digestif. Tahukah Anda 5 hal tentang kanker kolorektal? Yang pertama, kanker adalah pertumbuhan sel di luar kontrol sehingga sel akan bertambah banyak secara cepat di luar kendali. Yang kedua, kolorektal adalah bagian usus besar berbentuk huruf U terbalik dari sisi proksimal atau ujung awal dimulai dari cecum, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, sampai rektum dan anus sebagai distal atau ujung akhir. Yang ketiga, polip merupakan wujud awal dari pertumbuhan sel yang tidak terkontrol, disebut juga tanda pre-cancer. Yang keempat, kanker kolorektal adalah pertumbuhan sel yang tidak terkontrol bermula pada permukaan usus sisi dalam atau disebut juga mukosa. Yang kelima, kanker kolorektal dapat tumbuh menyebar ke organ sekitar maupun organ jauh seperti hati atau liver dan paru. Demikian 5 hal tentang kanker kolorektal. Terima kasih.